guys, balik lagi di YouTube channel aku, Sarah Fahyuni. Kali ini aku mau bikin pisang berendam ya. Nah, ini tuh salah satu pisang yang jadi favorit aku ketika bingung lagi mau bikin pisang apa ya. Kalau misalnya banyak pisang di rumah kalian yang udah matang kebetulan, tapi bingung banget mau bikin apa, yuk kita bikin pisang berendam. Di sini tinggal pisangnya dipotong-potong dan digoreng atau di toast ya, kayak dibakar gitu dengan menggunakan mentega aja, atau gak pakai mentega pun kayak mau dibakar gitu ya, bisa ya, mengurangi lemak kayak gitu ya, gak masalah. Pokoknya intinya kayak dipanggang gitu ya. Setelah itu kita siapkan untuk bumbu flaknya ya, kayak flak lah, sejenis flak gitu, cuman ini lebih mantep lagi. Nah, di sini tuh cuman pakai ini aja, susu full cream. Aku pakai susu Denko gitu. Terus abis susu full creamnya dicampur dengan menggunakan air. Sebenarnya airnya itu takarannya sesuaikan sama jenis pisangnya mau dipakai berapa gitu. Aku tuh pakai 2 pisang yang gede tanduk gitu, dipotong 4, jadi lumayan agak banyak. Nah, untuk susu full creamnya cukup 1 saset Denkau campur sama susu ini ya, kental manis, susu full cream. Abis itu tunggu sampai dia tuh mendidih kayak gini, baru tambahin gula ya, gula ini ya, gula merah ya. Kalaupun kalian pengen hasil endingnya warna putih, boleh, tinggal ganti aja gulanya jadi gula putih. Tapi kalau aku pengen ada sensasi yang berbeda, jadi pakainya gula merah, lebih enak pakai gula merah sih ya. Selanjutnya tinggal tunggu sampai si ininya ya, gula merahnya itu larut bersamaan dengan si susu full creamnya. Habis itu nanti pakai daun pandan. Ini yang bikin taste-nya lebih mantep lagi ya guys. Tapi misalnya kalian ya mau bereksperimen dengan menggunakan santan, itu boleh. Cuman aku lebih suka menggunakan susu ya dibanding santan, karena teksturnya lebih apa ya, lebih enak aja gini gitu. Kalau susu tinggal tambahin sama tepung maizena yang dilarutkan, jadi biar agak creamy. Tapi kalau santan dia akan mengental creamy sendiri gitu ya, gak pakai tepung maizena, biasanya seperti itu. Nah, ini hasil endingnya tuh sebelum pakai si ini ya, si tepung maizena ya. Nah, ini setelah menggunakan tepung maizena yang sudah dilarutkan seperti ini, jadi nanti tuh hasilnya lebih apa ya guys, jadi lebih creamy kental gitu loh guys, dan lebih enak lagi ketika udah dibalut sama si pisang yang udah dibakarnya, terus dicampur sama keju. Sebenarnya toppingnya terserah, nggak pakai topping pun nggak masalah. Oke, gitu aja guys, thanks for watching and see you on the next video.